Satu syarat daripada enam syarat hadis sahih dan hadis hasan hilang, maka itulah yang dimaksud hadis lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa kullu ma an ratabatil hasani wa aula an ratabatil sahihi kusira fahuwal da'ifu wa huwa aqsaman ay adwa'an mundarijatan tahtahu qala al-iraqi minha ma lahu laqul khasun kan muttarib muqtaribi wal maqlubi wal mawdu'i wal munkari kafuru kafurun jadan kama asyara lahu ibnu salahi waqad hadha baha syekhul islami faqala fafaqidu syarti qabulin qismon ay syartan min syurutil qabuli asyamili lil sahihi wal hasani wahiyya sittatun itta ittisali sanadi wal adalatu wal dabtu wa faqdul syadudhi wa faqdul ilatil qadihati wal adidu indal ihtiyadi ilaihi dan bermula tiap-tiap ma daripada kedudukan hasan dan dengan lebih aula daripada kedudukan sahih. Ini sekalian di atas kepada matan an-ratabatil hasani. Yang orang ada ilmu nahwu pasti bisa. Kusira yang tidak disampaikan orang ianya ma itu, maka bermula dianya ma itu da'if. Dan bermula dianya da'if nisbah aqsam, artinya aqsam pembahagian, artinya no, itu pembahagian juga yang masuk ianya no tahtahu, di bawahnya kata da'in. Qada berkata oleh Iraqi minha sabit, sebahagian daripada anwa' itu ma yang ada baginya ma itu lakab yang khas seperti hadis mutarib dan hadis maklub dan hadis maudhu dan hadis munkar itu banyak jadah sungguh kama sebagaimana ma yang telah mengisyarah kepadanya ma oleh Ibnu Salah dan sungguh telah membenarkan ha akan dianya aqsam atau no oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari faqala maka berkata ianya Syekh Islam maka bermula hilang satu syarat kabul itu satu pembagian artinya satu syarat daripada segala syarat-syarat kabul yang melengkapi bagi sahih dan hasan wahia dan bermula dianya syarat kabul itu enam yang mana enam bermula salah satunya enam itu bersambung sanad dan yang kedua itu adil dan yang ketiga itu tabit dan yang keempat itu fak hilang syot dan yang kelima itu hilang ilat yang kadi
Dan yang keenam itu banduan, banduan sanak yang lain ketika hajat ilahi kepada Adidu. Lanjutan syarah Baikuniyah. Jadi video kali ini masuk pada pembahasan atau pembahasan hadis dhaif. Hadis sahih telah lewat, hadis hasan telah lewat. Sekarang hadis dhaif. Hadis dhaif wa kuluma an ratabatil hasani wa aula an ratabatil sahihi kasara fahuwal dhaif. Hadis dhaif ialah hadis-hadis yang tidak melewati kedudukan hadis hasan dan lebih aula lagi kedudukan hadis sahih. Atau lebih mudah dipahami, hadis dhaif adalah hadis yang hilang satu atau lebih banyak syarat-syarat yang diterima pada hadis sahih atau hadis hasan. Itulah yang dimaksud hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang hilang satu syarat kabul. Karena syarat kabul nanti ada di bawah. Syarat kabul, syarat diterima untuk menjadi hadis sahih dan hadis hasan, enam. Pertama, sanadnya bersambung, tidak ada yang gugur. Kedua, sanadnya perawinya adil, tidak ada yang fasik. Ketiga, sanadnya juga tertabit, iaitu perawi hadis ini tabitnya kuat, ya, mendetil dalam meriwayatkan hadis. Keempat, iaitu tiada syot, ya, tiada syot. Hadis mata hadis tersebut tiada syot, atau perawinya tiada syot. Karena hadis syot adalah hadis perawinya yang satu menyalahi perawi yang banyak. Berarti salah satu syarat untuk diterima menjadi hadis sahih atau hadis hasan, tiada syot, dan juga tiada ilat yang hadis, ilat yang hadis. Yang keenam, iaitu bantuan sanad yang lain seperti hadis hasan di belakang. Hadis hasan, dasar hadisnya hasan, naik tingkat menjadi hadis sahih lirik-lirik dengan bantuan sanad yang lain. Ya, jadi enam syarat ini adalah syarat kabul. Syarat kabul, syarat yang diterima untuk menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif hilang satu atau lebih banyak daripada syarat enam ini. Makanya dinamakan hadis dhaif. Jadi kami ulang. Hadis dhaif adalah hadis-hadis yang tidak sampai kedudukan hasan dan tidak sampai kedudukan lebih lagi tidak sampai kedudukan hadis sahih. Hadis hasan saja tidak sampai kedudukan hadis hasan, apalagi hadis sahih. Kasara ini tidak melampaui, maknanya tidak melampaui, tidak sampai kepada kedudukan hadis hasan, lebih lagi kedudukan hadis sahih. Itulah hadis hadis sahih. Atau kalau ditanya orang, hadis dhaif itu maksudnya bagaimana? Jawabnya, luput atau hilang satu atau lebih banyak daripada syarat-syarat yang diterima pada hadis sahih dan hadis hasan. Syaratnya ada enam. Wahwa aksaman. Ini aksaman di sini bermakna nok, bukan bermakna jenis. Bermakna no. Berarti yang menjadi jenis di sini adalah hadis dhaif. Di bawah hadis dhaif ini ada nok-noknya. Ada macam-macam hadis dhaif ini. Atau ada pembagian-pembagian hadis dhaif ini. Jadi di sini kata aksam ini bukan aksam bermakna jenis, tapi aksam bermakna nok. An-nau'u. Nok iaitu hakikat yang banyak, afrad yang banyak, tapi hakikatnya satu. Ittifaq hakikat, ittifaqi hakikat, hakikatnya tidak bersalahan. Afradnya banyak, itulah nok. Seperti contohnya insan,
Insan hakikatnya satu, haiwanun nateh. Afranya banyak. Nah inilah yang dimaksud aksar ini adalah no, bukan jenis. Kalau jenis, hakikat kesalahan afranya banyak seperti hayawan. Hayawan noknya banyak. Hayawan hakikatnya kesalahan, beda hakikat. Contoh, karena di dalam hayawan ini termasuk binatang, termasuk manusia. Jadi binatang dengan manusia beda hakikat. Itu maksud dari kata jenis. Di sini aksar ini bukan maksud jenis, tapi aksar ini maksudnya nok. Yang menjadi jenis di sini adalah kalimat da'ifun. Da'if adalah jenis. Nah, di dalam atau di bawah kata da'if ada pembagian-pembagian yang sangat banyak. Nah, jadi maksud di sini aksar adalah nok. Nah, jadi hadis da'if ini nisbah no banyak. Hadis da'if adalah banyak. Banyak nisbah no. Noknya banyak. Kalau jenisnya cuma satu, yaitu hadis da'if, noknya pembagiannya banyak. Salah satunya hadis mutarif, hadis maklum, hadis maudhu, hadis mungkar. Ini termasuk dalam golongan hadis da'if. Termasuk dalam golongan hadis da'if. Ya, jadi fahuwa wahuwa aksaman kasro jada. Ini maksud matan ini hadis lemah kasro banyak. Banyak apa? Banyak pembagiannya. Sungguh banyak pembagiannya. Nah, makanya pembagian aksam ini bermakna no. Itu pembagian hadis da'if banyak, itu noknya banyak. Jenisnya da'if, noknya yaitu mutarif, maklub, maudhu, mungkar. Jelas kan? Ataupun kalau memang tidak mengerti kata nok, kata jenis, yang lebih gampang begini. Hadis da'if ini pembagiannya banyak. Hadis da'if ini bukan satu, bukan cuma da'if. Banyak pembagian hadis da'if. Ya, pembagian-pembagian yang lain, pembagian-pembagian hadis, hadis-hadis lain yang termasuk dalam definisi da'if. Contoh hadis mutarif. Hadis mutarif ini termasuk dalam definisi hadis da'if. Hadis makhluk juga termasuk dalam definisi hadis da'if. Hadis maudhu juga termasuk dalam definisi hadis da'if. Hadis mungkar apalagi. Karena empat hadis ini hilang satu syarat yang makbul, hilang syarat yang diterima pada hadis sahih dan hadis hasan. Nah, makanya pembahagian hadis da'if banyak. Hadis-hadis lemah ini banyak. Ya. Kama asara lahu Ibnu Salah, sebagaimana yang telah mengisyarat oleh Ibnu Salah. Dan telah mengakui, telah membenarkan bahawa hadis lemah ini banyak oleh Syekh Islam, iaitu Zakaria Ansari. Telah membenarkan bahawa hadis lemah ini banyak, hadis lemah ini. Beda dengan hadis hasan. Hasan ada dua, hasan di tadi, hasan di kiri. Hadis sahih juga begitu. Sahih li tadih, sahih li gairi. Namun hadis da'if ini lebih daripada dua. Lebih daripada dua. Nanti ada di depan pembahagiannya terlalu lebih daripada 100. Fafaqidu syarti qabuli qisma. Faqala Syekh Islam berkata. Apa perkataan Syekh Islam? Fafaqidu syarti qabulin qismun. Hilang satu syarat yang diterima pada hadis sahih dan hadis hasan, itu di satu bagian. Satu syarat kabul hilang, maka satu pembagian
satu hadis dhaif. Enam hilang, maka pembagiannya sembilan. Nanti ada di depan ni. Pembagiannya ada di depan. Pokoknya satu syarat kabul hilang, satu pembagian untuk hadis sahih. Ya, jelas kan? Wahia, ini maksud satu syarat kabul di sini maksudnya artinya yakni satu syarat daripada syarat yang diterima yang melengkapi hadis sahih dan hadis hasan. Syarat yang diterima ini yaitu enam, wahia sitatu, dianya syarat yang kabul itu enam. Enam yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua sanadnya adil, yang ketiga sanadnya terdabit. Nah, ini bukan sanad yang terdabit, perawinya teliti meriwayatkan hadis, yaitu hafalan sanadnya kuat atau hafalan perawinya kuat, dan setelah hafalannya kuat kemudian ditulis lagi dalam kitab. Nah, ini tabit. Keempat, fakir syot, hilang syot. Karena hadis syot bukan hadis sahih atau hadis hasan tidak syot. Hadis syot tergolong dalam hadis lemah. Ya. Fakir ilat atau hilang ilat. Ilat yang hadis maksud di sini. Ini pembahasan ilat yang hadis telah lewat pada video-video sebelumnya. Nah, jadi hilang ilat yang hadis termasuk syarat kabul. Yang keenam iaitu bantuan sanad yang lain. Bantuan sanad yang lain. Seperti hadis hasan naik tingkat kepada hadis sahih lirik-lirik gara-gara ada bantuan yang lain. Nah, ini pembahasan tentang bantuan sanad lain ini telah kami bahas pada video, tepatnya pada masalah hasan. Nah, jadi kami ulang, ingat yang dimaksud hadis lemah di sini iaitu hadis yang tidak sampai kedudukan hadis hasan, apalagi kedudukan hadis sahih. Ya Allah, apalagi kedudukan hadis sahih, lebih-lebih tidak sampai hadis dhaif. Hadis dhaif ini pembagiannya banyak. Seperti hadis Hadis Mutarib, hadis makhluk, hadis maudhu, hadis muka. Ini empat pembagian ini, empat nama ini termasuk dalam definisi hadis lemah atau hadis dhaif. Nanti ada di depan semua tentang hadis mutarib, hadis makhluk, hadis maudhu, hadis muka. Nanti ada semua pembahasan masing-masing di depan nanti. Tiga tu kamu ulang. Simak kau. Wakuluma arata batil hasani. Setiap ma kasaranya berarti ya silat isi mausul. Ma apa isi mausul? Ya kasaranya silati berarti. Nah, awak-awak ilmi nahu, kamu faham kan? Jadi lagi yo, yo bet. Ada kamu bet, yo bet. Si lagi yo cara susun ambil. Nah, bukannya darurat nazam ke no. Titik ma yang tersimpan atau lebih mudah memandang itu lagi, titik ma yang hana dilewati atau hana tu matabat hadis hasan, lebih-lebih lagi matabat hadis sahih, maka nyangka hadis lemah. Faham kan? Nah, ini lagi. Jadi hadis lemahnya hadis-hadis yang hana tu tingkat hadis hasan, apalagi tingkat hadis sahih. Itu hadis lemah. Atau dalam bahasa lain lagi sangat mudah untuk tepu. Yang kekal hadis lemahnya hadis gadoh tak bawa syarat nibak enam bawa syarat hadis sahih, hadis hasan, maka nyatanya hadis lemah ke. Cara di nambah, cara kabur nambah tu. Cara kabur nambah. Yang pertama sanad ni bertambah, hana yang gugur. Ingat dulu tak, yang kepun sanad ni bertambah. Alihah yang kedua perawi ni adil. Yang kedua tertabit, iaitu akurat.
perawi ji kategori riwayat ka hadis akurat, tibat akurat ji. Hafalan kuat, leh kuat hafalan, ditulislah kitab tu. Tamho. Yang padu, yang keput itu fakit fakit syot. Ini fakit syot. Fakit syot. Bekna syot boleh pegang. Punya syotnya kau hadis sahih, kau hadis asal. Berarti bukan syarat yang diterima. Nyo cara diterima kau, cara diterima. Itu bekna bekna syot. Ah, kamu kau tapi kali tu bahas-bahas tadi buat video kali ikut materi syot. Yang keput bekna rela tindak yang ada. Tak, aidat yang kade, punya aidat yang nak kade, kalau lu bahas pak video kali ko. Bet duo, kalau lu bahas ni. Aidat yang kade. Betnya aidat yang kade. Yang kelima bantuan, bantuan tanah lain, punya pale, ada pale ke punya macam caranya. Ada je bet, ada je dan berarti bet gua. Dan punya punya pale lagi pak masalah hadis hasan ke tingkat je ke hadis sahih dia lain ni. Kamu kau ji, punya kau gua taruhlah dalam golongan nambah berarti syarat yang kabur. Tak pertama dalam syarat yang kabur itu nambah tu. Kamu apa? Ka. Tambah syarat daripada namnya luput atau gado yang tengah di rumah. Apa hak nak ada rumah? Mana hak ada rumah? Ingat betul nambah syarat tu. Nah, apa hadis ah? Menyuhana nambah maka hadis lemah. Tambah berarti gado, langsung hadis lemah. Ya. Kamu apa? Yang lebih mudah kita pahami lagi ya hak tentang hadis lemah. Ya, kamu orang punya ino punya dalam kitab kena dalam kitab min hadu mugis lagi yang cakap kepada hadis lemah tak apa syarat gado atau lebih nyebab tak apa syarat yang kena hadis lemah. Ya, punya ino cakap sampai je lagi yo. Hadis-hadis yang hadanku nyebab tingkat hasan lebih lagi tingkat hadis sahih yang kena hadis lemah. Hanya duduk tingkat hari asal. Hanya duduk tingkat hari sahih. Yang kena hari lama tu. Kibat duduk masyarakat mana? Kamu apa? Untuk duduk tingkat orang dua, nambah syarat apa benda? Tabuh kata, hantuk tingkat orang dua. Kamu apa? Ya. Wahua aksaman kasrul jadah. Sungguh, sungguh. Pembahagian hadis lemah tu, pembahagian hadis lemah ni wali. Ya, kamu ha kan. Ha, jadi mufhum ji pembahagian hadis lemah ni lu. Ha, lu pembahagian ni. Beda dengan hadis-hadis ikut. Hadis sahih dua. Sahih di datik, sahih di gharik, gharik. Hasan, hasan di datik, hasan di gharik. Munya hadis lemah, lu lah. Kau tak apa? Ya, kau dua, lu. Ya, kamu ha kan. Kau. Kata aksamnya ke tafsir ini. Makna aksamnya bukan aksam bermakna jenis. Tapi aksam bermakna nok. Itu nok yang ditamong uyuk. Uyuk hadis lemak. Uyuk kata da'eh. Berarti maksud aksamnya nok. Da'eh adalah jenis. Kamu tahu kan? Jenis hakikat kesalahan aku. Bilangan jila hakikat ini berbeda. Ini jenis ke? Lagi haiwan. Dan lah haiwan tak mau manusia, dia tak mau binatang. Ha, kamu faham? Haiwan pun bukan binatang dengan manusia, yang beda. Kamu nyonok, hakikat ni itifak, ada kesalahan. Ha, kamu faham? Bilangan gila, lagi insan. Anggota gila, hakikat ni sama. Ha, walaupun beda jenis, walaupun inong agak, ia inong apa? Kau yang manusia je. Kau lembur ke inong? Manusia je. Kamu kata je no, no. Maka je maksud asal itu no. Berarti no hadis lemah le. Ya, cara tu wajib kata. No hadis lemah le. Ya, no hadis lemah le. Apa nak bawa le aku? Itu akan tu udih huyu. Pada bawa le ratusan atau puluhan itu huyu dah faham. InsyaAllah. Pokok je ino le tak. Nok hadis lemah de. Jenis je ni ya hadis lemah. Da'am jenis. Nok je iaitu lagi ke kelerati tu. Sebahagian daripada nok hadis lemah
iaitu lakat-lakat yang khas, nan-nan yang khusus itu. Lagi contoh, hadis mutarif, hadis makhluk, hadis maudhu, hadis mungkar. Yo yo put buahnya lagu idamong dalam pengertian hadis lemah. Karena apa kau? Nyo put buah hadisnya cara kabur tenafimu, cara kabur gadoh. Kamu kan maka idamong dalam hadis sahih, hadis lemah. Kamu kan? Nyo put buahnya adalah sebahagian no hadis lemah. Mas sebahagian lain aku, itu akan apa hal dia uyuk tu? Uyuk mana tu aku pernah? Contoh hadir nok-nok je tu, nok-nok hadir lemah tu. Ia sebahagian dia ke le-erafi. Kama asyara lahu Ibn Salah. Sebagaimana Ibn Salah kami isyarahkan lagi ya. Nanti mana-mana tu masuk je tu. Ibn Salah sekalipun kami isyarah. Berarti isyarahnya bukan perkataan langsung. Bukan perkataan langsung. Dari perkataan, dari pembahasan tentang ilmu hadis tersirat arti kata pembahagian hadis lemah dulu. Kalau yang for isyarah, isyarah kongkon bukan langsung tu. Secara isyarah arti bahawa nok hadis lemah dulu. Ya, kamu apa? Wakat hadabah Syekhul Islam, kata kubeda di Syekh Islam. Itu Zakaria Ansari. Ya, kamu kan. Syekh Islam kata aku ni, kan aku bertanya, nak ada lima hala. Kau lagi Hasan, kau lagi berkena sahih. Kamu kan. Kali kulau. Maka berkatalah Syekhul Islam, perkara fafaqidu syarti kabulin kismah. Tabuh syarat kabul gadoh yang tabuh pembagian, tabuh nok untuk hadis lemah. Ya, kamu kan? Tabuh syarat kabul, syarat kabul berdua namoh lo. Yang tabuh syarat kabul yang namanya gadoh, maka tak tabuh kasar. Tabuh kasar itu tabuh nok. Kamu kan? Itu di bawahnya nok, di bawah itu. Ne, tabuh kasar, tabuh kasar ni. Kono, tabuh kasar. Uyuknya ne tukung boh lau tu. Yang kedua uyuk tu, tak bahas. Pokoknya ini oleh tabuh syarat kabul gadoh, tabuh pembagian untuk hadir lemah. Kamu ho. Artinya apa maksud ini? Syarat daripada syarat kabul, syarat daripada syarat kabul yang melengkapi hadis sahih dan hadis hasan. Karena syarat yang kabulnya, syarat yang diterimanya na bahadi sahih, na bahadi hasan. Jadi syarat dua yang ada. Maka satu pembagian bagi hadis lemah. Kamu faham kan? Wahya, tu wahya. Dianya, tu dianya. Dianya syarat kabul. Itu nak. Syarat kabul nama. Toh nak. Adil. Oh. Bertambung tanah. Berarti tanah ia hanya yang gugur. Kamu alihnya adil. Perawi dia adil. Hanya yang pasir. Kamu yang keleh tabir. Berarti akurat. Perawi dia akurat tak geribayakan hadis. Gedabir bakal. Itu hafalan kuat. Dan ditulis dalam kita. Kamu alihnya fakir syok. Menyuruh hadis yang kali lu bahas berikut, iaitu tiroh perawi menyalahi perawi yang tawatir. Nyobekna cok fakit cok itu hilang cok. Nah yang ke selanjutnya yang kelima, fakir ilah ilah yang kadeh, bukan ilah yang hana kadeh. Ilah hana kadeh nya hana pengaruh bahadi hadis sahih, hadis hasan kali berikut. Yang keenam iaitu adidu. Adidu menyatakan lah bahagia lah bahagia. Itu bantuan. Yang membantu maksudnya yang menolong. Maksudnya kalau kau yang menolong. Tapi maksudnya bantuan tanah lain. Lagi yang lupakan pada ku. Bantuan tanah lain. Lagi hadis hasai pada ku. Maksudlah hadis dekat. Maksudlah hadis dekat ego pada ku. Yang hadisnya menurut hor takalam perawi. Menyatakan sanad daripada Bukhari. Maka hadisnya kuat, hadis sahih. Sahih ni tadi menyatakan
hadisnya sanadnya daripada Tirmizi, iaitu sanad Muhammad berikut, maka hadisnya hasan. Kamu kan? Dan nak peduk-peduk le perawi ni le, iaitu sanad ni le. Jadi dengan bantuan sanad-sanad lain-lain, tiga dari kata hasan, karena yang riwayat hadisnya Muhammad dari perawi Tirmizi. Nya hadisnya ada hasan, hasan ni tadi. Karena ada bantuan mati daripada perawi yang sahih, maka hadis yang geriwayat di Tirmizi diik tingkat wujud ke hadis sahih. Sahih di gairi, kalau sahih di tadi. Sahih di gairi. Hanya kena maksud adidu dulu. Kamu Aida ihtiyaji ilaihi menyuapkan jika bahaja, mana bahaja ya tuah, mana bantuan sana lagi. Kamu hasani tadi, mana hasani tadi? Ini bukan orang sahih, hadis sahih. Kau nak balik kan? Kami nak balik, berarti nak balik berarti cara yang kita mau. Nyo ketika nak berhaja, ketika balik, kau kita mah ada tambah tu. Yang nak berarti cara kabul namo. Taboh juga tu. Nya maka taboh kasam untuk hadis nama. Dua lele tu. Ya, kamu kan? Itu ke? Itu. Tapi tafsir tu hadis tu dia huyu berkena dengan gadoh-gadoh, berkena gadoh syarat ah. Jika dia tu 80 buah surah tu. Dia tu 80 ta buah surah. Ada huyu tu tak bahar tu. Kalau mungkin nak payahlah. Ya, kamu kan? Ingat dia tu tu. Hadis lembah punya tiang lega. Kamu kan punya orang kampung ni lagi mentong ke jauh. Hadis lembah tu hadis yang ada syaratna. Syaratna tak apa juga tu. Dia ke hadis lembah. Itu syaratna. Ya, syaratna ke lagi lembah tu. Tak apa juga tu syaratna. Ini hadis lembah tu. Kau hadis saya. Bahkan kau hadis hasan. Kamu kan? Ataupun dia jauh lagi ada cik. Yang ke hadis lembah ada hadis yang ada kok matabat hasan. Yang ada kok matabat sahih. Yang kena hadis lembah. Ya, kakak-kakak. Soal nak di nyala kebahagiaan. Berarti di bawah hadis ta'ifnya atau dalam pengertian hadis lemahnya, nyala tak nak di tu. Letak kebahagiaan-kebahagiaan je. Ya, kakak-kakak itu akan dah faham video kau. Oh, buat video kau ku tu. Hanya kajak enak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.